Value ekonominya tuh nggak terlalu tinggi sebenarnya punya 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 klub bola. Makanya kan ada anekdot yang lucu kan, katanya kalau mau jadi miliuner gimana caranya, lo jadi miliuner dulu, habis jadi miliuner lo beli klub bola, habis itu lo jadi miliuner, soalnya lo rugi. Jadi intinya nggak pernah ada tuh balik modal, istilahnya finansial tuh nggak pernah untung gitu punya klub bola dari dulu sampai sekarang. Makanya kita kalau ngomongin pemilik bola kenapa mau punya klub bola, itu pasti kapitalnya tuh bukan ekonomik lagi tapi ke hal-hal lain. Nah ini yang paling banyak marak, yang paling marak sebenarnya. Mereka beli klub sebagai leverage lah, status lah buat mereka, buat keuntungan pribadi mereka. Ini katanya sih ini bisa meningkatkan reputasi untuk meningkatkan persepsi publik kepada si pemilik klub itu. Nah ini motif ini bisa merambat ke banyak hal, sayangnya ya. Itu ada namanya kan tadi yang seperti udah gua bilang tadi, sport washing kan. Punya klub atau punya apa, atau jadi tuan rumah acara olahraga itu buat ngebersih namanya gitu. Ini juga terjadi ketika dia punya banyak masalah. Misalkan kalau di kasus Newcastle tuh punya masalah HAM gitu. Nah, kayaknya kita mesti ngebersih nama kita nih pakai apa? Ya udah kita punya klub bola, kita urusin yang benar. Ya orang kan kalau ngebersih nama juga nggak bisa pakai air kotor kan, harus pakai air bersih juga kan. Itu bakalan diurusin dengan baik itu pasti klub tuh. Mungkin bisa jadi bakalan jadi sukses nih 5 tahun ke depan. Motif ini juga katanya sih ya, katanya nih lebih murah dan lebih efektif buat masuk politik lewat cara kayak gini dibandingkan dengan kampanye yang baik dan benar gitu. Dibanding belusukan juga nih lebih efektif punya klub. Di Indonesia udah banyak tuh ceritanya klub-klub apa daerah-daerah yang mau pilkada, biasanya itu biasanya klub bolanya diurusin dengan baik sama calon atau pemimpin daerahnya,